Assalamualaikum, previous, pasti Barozi. Oke, masih bersama dengan aku, Lucy Asrio Official. Thanks so much ya buat kalian yang udah nonton video aku. Dan so, kali ini aku masih mereaction ya lagu dari Diana Ancudino Pass. So, yang bakal aku reaction adalah yang permintaan para kalian yang sudah berkomentar di video aku dan minta request lagu Joker Song dari yang dibawakan sama Diana Ancudino Pass ini. So, lagu ini tuh keren banget coy, dibawakan sama Ancudino Pass ya, sama Diana. Aku lihat dan aku dengar guys, memang keren banget ya, dibawakan sama Diananya dan benar-benar, oh ya ampun, gak bisa ini lagi guys ya. Dimana kita kalau dengar kata Joker ini kan lebih kayak identik sosok yang dimana awalnya baik tapi akhirnya baik apa menjadi jahat gitu kan. Dan bagaimana dengan karakter dari suara Diana menyanyikan lagu Joker ini, kita langsung aja yuk guys lihat videonya seperti apa. Let's get started. Oke, jadi ada dua video dia menyanyikan lagu Joker Song, tapi dengan part yang unik nih guys. Nah, kalian penasaran kan? Nah, ini yang bakal aku reaction yang pertama adalah video Joker Song. Hey Stevie Song Diana Ancudino Pass dan Yuri Dance. Sebenarnya ini udah aku ini ya guys, sudah aku reaction tapi dengan versi yang pembawanya yang berbeda. Nah, seperti apa? Kita langsung aja yuk lihat seperti apa. Let's get started. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Aduh. Coy, kalau bahasa kita itu serak-serak basah gimana gitu kan. Suaranya itu benar-benar luar biasa banget loh. Karakter yang kuat tapi enak banget guys, dan jarang banget deh kalau cewek memiliki suara yang kayak dia ini, jarang banget guys. Oke, kita lanjut guys. Oh ya ampun, parah coy. Wow. Ini bagian yang gue suka banget gitu. Dia kayak apa iramanya itu gila coy, dapat banget dan bikin kita yang dengerin pun kayak makin terkesima sama penampilannya gitu, sama suaranya gitu loh guys. Wow, oke kita lanjut lagi guys. Parah. Dance. Nah, ini yang part yang keduanya guys. Aduh. Guys. Parah coy, parah banget. Suaranya itu tuh gurih-gurihnya gimana gitu, makin asik aja gitu, semakin kesini. Aduh coy, ya dewan juri aja langsung ini kan guys, langsung klik gitu kan. Apalagi kita yang baru dengar sepintas gitu, asik parah coy. Oke. Aduh yang pencai, benar-benar ya suaranya itu benar-benar apa Joker banget tau gak sih, dari yang baik ya sampai yang gitu ngejreng banget coy. Dan ini tuh fix guys ya, ini bukan apa bukan lebay ya, tapi emang karakternya tuh benar-benar, karakter suaranya tuh benar-benar berbeda banget, unik banget. Selama gue ngereaction ya, dia punya karakter yang istimewa banget menurut aku guys. Oke. Okay.
pusing kepala ngedengerinnya guys ya. Pusingnya itu istimewa banget coy, amazing banget sampai ini bener gak sih suara dia kayak gitu apa kayak mungkin editan suara aja. Fix deh, ini realitanya, realnya ya, bukan ekspektasi, realnya emang suaranya gitu, keren banget coy. Ini keren banget kan suaranya, dan benar-benar dia tuh memiliki karakter suara seperti Joker banget coy. Dan kalau kalian juga sama kayak aku, like and share guys. Dan aku suka banget sama karakter suaranya. Jarang banget di cewek yang punya karakter suara kayak dia. Mungkin nanti kita akan menemukan yang kayak gini guys ya di Indonesia. Kita tunggu aja kan. Indonesia itu banyak banget loh guys penyanyi-penyanyi yang wow gitu. Dan sama kita punya juga penyanyi yang kayak si Jayana Ankudinova ini guys ya. Oke guys, gimana menurut kalian guys? Mungkin sampai di sini aja, cukup satu aja yang menggambarkan penampilan ya, penampilan dari Jayana menyanyikan lagu Joker ini ya, adalah incredible guys, incredible banget coy. Oke, sampai di sini dulu guys. Sampai di sini dulu guys ya untuk reaction aku, dan kita tunggu aja kira-kira reaction apa lagi yang bakalan aku bawakan untuk lagu dari Jayana ini. So mungkin kalian ada request silakan komen aja. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi, bye.